alhamdulillah sekarang udah sampai Tasik. Dan karena gua harusnya nginepnya di Pangandaran, udah booking Horizon di sana. Cuman karena aturan turis di luar Jabar nggak belum boleh masuk, harus pakai surat bebas COVID, ya udah. Jadi gue ambil hotel Parahyangan nih. Dia model kayak gini. Dadakan di Tasik nggak ada hotel bintang yang promo, ya udah. Gue ambil hotel ini. Ah, ini meja resepsionisnya dan ada ruang tunggu di sini. Ini hotelnya sebetulnya ada pool, cuman gue lihat poolnya kosong, airnya nggak ada. Ya sudah, baru check out. Oh, masih ada orang. Nah, itu poolnya tuh, tapi nggak ada air. Ya sudah lah, nggak apa-apa. Gue juga nggak mau berendam di public pool hotel, kalian ramean ya. Tahu nih bekas ada acara apa nih tadi malam. Nah, ini rumah yang punya. Ini rumah yang punya hotel. Dan itu kamar gue. Si Demplon, gue parkir situ. Tadi gue menanyakan mengenai keamanan gimana, karena tadi gue lihat di tempat security nggak ada orang, cuman mereka yang jamin kalau sore securitynya datang. Jadi sementara gue parkir si Demplon di situ. Apa tadi ya, situ tuh si Demplon tuh. Tapi info dari orang hotel itu, gue boleh juga parkir di tempat garasinya owner hotelnya. Tapi nggak usah lah repot, karena gue bawa motor ya. Oke, kita lihat kamarnya. Kamar, kunci kamarnya masih berbentuk kunci. Oke. Nah, ini kamarnya. Tadi sebelum gue fix ambilnya hotel, gue minta lihat dulu kondisinya gimana. Dan gue lihat, ya lumayan lah ya. Oke. Ya lumayan lah, buat istirahat aja. Ini untuk kamar mandinya, biasa banget. Oke, gue lihat yang penting bersih. Jadi gue malam ini istirahat di sini. Nanti gue mau istirahat dulu, kalau fit gue ke Cipatuja, kalau enggak ya gue main di kota aja, kota Tasik ya. Nanti ke Cipatuja, bisa juga nanti ke explore Jabar dari ke Pangandaran dari jalur pantai selatan Jawa.
Oke, gue mandi dulu, istirahat dulu. See you, bye.